Nomor 8, diketahui 10, X2, X3, X4 membentuk barisan geometri. Ya, ini adalah barisan geometri. Jika X2 min 10, X3 min 10, dan X4 kurang X3 kurang X2 kurang 10 membentuk barisan aritmatika. Ini BA ya. Maka nilai X4 adalah, ya, kita akan mengais-ngais persamaan dari sini ya. Kalau ini BG, barisan geometri, berarti X2 bagi 10, X2 bagi 10 ini akan sama dengan X3 bagi X2. X3 bagi X2. Artinya X2 kuadrat ini akan sama dengan 10X3. Anggap aja persamaan 1. Kita cari persamaan lain. Ya, ini masih ada X4. X3 bagi X2. X3 bagi X2 sama dengan X4 bagi X3. X4 bagi X3, maka X3 kuadrat sama dengan X3 bagi X2 tadi ini ya, 2. Jadi X3 kuadrat X4 kali atau X2 kali X4 biar urut. Nah, ini adalah X3 kuadrat. Ini persamaan 2 ya. Ini dari geometrinya, dari aritmatikanya ya. Berarti ini kali dikurangi ini sama dengan ini dikurangi ini ya. Jadi X3 min 10 min X2 min 10 ini akan sama dengan X4 min X3 min X2 min 10 dikurangi. Nah, ini harus ada kurungnya biar enggak minusnya itu enggak kabur. X3 min 10 dikurangi X2 min X10 ya. Nah, ini kasih kurung biar enak. Ini dikurangi 10 juga ya. Ini dikurangi X3 min 10. Oke. Min kali min kan plus ya. 10-nya bisa hilang. Ya, di sini 10, di sini juga 10 bisa hilang. Berarti X3 min X2. Nah, betul ya. X3 min X2 sama dengan. Nah, ini 10-nya juga bisa hilang. Ya. Jadi X4, ini X3-nya ada 2 kali ya, min 2X3, min X2, ya ini sama, ini 2X3. Ini ada X3 lagi, ya, ini kita jadikan 1, ya, jadi ini 0 sama dengan X4, ya. Ini ada X3 lagi, kalau pindah jadi minus ya, min 3X3. Terus ini X2-nya, nah ini X2-nya habis ya, habis. Jadi intinya X4 sama dengan 3X3. Nah, maka kita dapatkan ini, coba kita cari ini. X3 kuadrat sama dengan X2 kali X4. Artinya X4-nya ini ya, kita substitusikan ke sini. Ya, ini akan menjadi X3 kuadrat sama dengan X2, X4-nya adalah 3X3. X3-nya dicoret 1, ya, ini tinggal X3 aja. Maka X3 sama dengan 3X2. Ya, kita cari persamaan yang lain lagi. Kita masukkan ke persamaan 1 ya, X3-nya ini, maka X berapa ini? X2 kuadrat itu sama dengan 10 kali X3. X3-nya adalah 3X2. 3X2. Maka X2-nya kita coret ya. X2 sama dengan 30. X2-nya ketemu. Sekarang X2 ketemu, X3 juga ketemu pasti ya. X3 sama dengan 3 kali X2. X2-nya 30, berarti 6, 90 ya. 3 kali ya, 90. X4-nya, mana X4? Nah, ini X4. X4 sama dengan 3 kali X3. 90 kali 3 adalah 270. Nah, ini sudah ketemu. Jawabannya adalah yang D. Baik, ini pembahasan nomor 8.